Kata orang, hidup adalah sebuah petualangan. Dengan ribuan rintangan yang kan dihadapi. Penuh dengan penolakan dan perjuangan. Penuh kesedihan dan tetesan air mata. Penuh keringat yang akan menetes. Inilah kisah seorang anak. Ia berjuang, mengarungi hidupnya. Adit namanya. Ia seorang pejuang, berjuang mencari setiap peser uang dengan menjajakan koran. Tolakan takkan melemahkannya. Hinaan takkan menjatuhkannya. Walau kadang pupus harapannya, seakan dirinya sudah ada di ujung tanduk. Sendiri, itulah yang ia rasakan. Tak ada seorang pun yang mengobarkan semangatnya. Ia yakin, hidupnya adalah sebuah koma di dalam cerita. Koma masih bisa terus mengalir sampai ia bertemu titik. Sayalah Adit, ya, yang dulu penjajah koran. Sekarang hidup saya masih sebuah koma. Masih bisa berkarya, masih punya kehidupan, dan masih terus berjuang. Ya, dia mirip seperti saya. Dia juga seorang pejuang sejati. Saya tidak ingin hidupnya seburuk hidup saya. Selama saya bisa berbagi, saya akan terus berbagi. Karena saya masih sebuah koma. Apakah Anda akan berjuang setelah koma? Thank you.